complete tu Alfa Bravo masuk. Ya, ya, masuk. Bukan berita taksub, hanya cerita politik. Pasti tak rugi like and share. Jom semua. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim harus diberi ruang dan peluang untuk membawa Malaysia ke arah lebih baik. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata pandangan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap kepimpinan arwah hanya bersandarkan kepada masa lalu, iaitu ketika Ahli Parlimen Tambun itu bergelar Timbalan Perdana Menteri. Jelas beliau Anwar harus diberikan peluang baru untuk membuktikan kemampuannya kerana beliau kini merupakan pemimpin nombor satu negara. Saya rasa Tun Mahathir mungkin melihat kepada sejarah, tetapi paling penting bagi saya adalah berikan peluang kepada Anwar. Saya cukup yakin dengan kemampuan beliau dengan pengalaman memimpin negara sebelum ini. Anwar juga menjadi ketua pembangkang dalam tempoh yang panjang dan mendepani pelbagai cabaran politik. Saya cukup yakin beliau boleh membawa Malaysia ke hadapan dalam tempoh yang bagi saya adalah sukar ketika ini kerana kita menghadapi isu-isu ekonomi. Katanya ketika ditemui selepas melawat waris mangsa tragedi Tanah Runtuh Batang Kali Selangor di Macap Baru di sini petang semalam. Adli yang juga ahli parlimen Alor Gajah mengulas ketidakyakinan Dr. Mahathir terhadap kemampuan Anwar memimpin negara berdasarkan prestasi ketika menjadi timbalan Perdana Menteri. Tambah Adli, rakyat Malaysia juga harus memberi ruang dan peluang kepada Presiden PKR itu membuktikan kemampuannya. Katanya paling penting adalah dukungan dan sokongan semua pihak agar Perdana Menteri baru dapat membawa negara ke arah lebih baik. Pastikan, saya akan dahulukan pada tahun 2020, ibu tunggal diutamakan, janda didahulukan. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.